King of Soul sangat-sangat indah, dan di situ juga ada perpaduan budaya timur dan budaya barat, di mana ada etnik, salah satu etnik Indonesia saya padukan dengan lagu-lagu legendaris dunia. Dan pastinya Maxi juga tidak sendiri, Maxi juga di sini bersama berbagi bersama musisi legendaris Indonesia. Ya, konser ini kan sebenarnya kalau kita dihubungin sama Bang Maxi ini, dia sebenarnya kepingin menampilkan satu kumpulan ya, sahabat-sahabatnya dia dalam musik, sama-sama kumpul, bikin ya kerjasama di dalam satu menentukan satu pertunjukan yang sifatnya lebih ke soul gitu. Buat saya kolaborasi itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Misalnya modern music, soul music, all this, dan juga etnis. Dan yang akan kami persembahkan dalam adat ini, dalam konser ini, tentunya nantinya ada kolaborasi dari etnis, terutama etnis Melayu ya. Dia coba akan menerapkan ya musik itu dicampur dengan musik-musik modern yang biasa kami bawakan. Tidak ada masalah.